Ya, balik lagi bareng gue Dian Trimulana di Game Art Night lagi ya. Di video kali ini kita akan menginformasikan sedikit tentang si event CN itu ya, yang kemarin yang dimana hasil dari live streaming tanggal 25 tadi itu ya, pada jam 7 malam itu tadi itu ya. Dan hasilnya adalah beberapa yang telah gue screenshot ya, dapat gue screenshot atau foto. Yaitu adalah yang pertama itu nanti ada annihilation baru yang dimana ini berletak di tempat Kazimierz ya, yaitu tempatnya si Ner Marianer itu ya. Tambah lagi itu ya, yang 1725 itu naik lagi milestone-nya ya. Intinya naik lagi milestone-nya, mungkin menjadi 2000 lebih mungkin. Ya, kita enggak tahu juga. Dan sistem baru juga mungkin ya. Kalau enggak salah gua itu ada sistem barunya lagi lah. Nah, berita selanjutnya adalah Amiya mendapatkan skill baru, yaitu menjadi guard ya. Wow, man. Dulunya itu menjadi caster, malah menjadi guard ini ya. Waduh, ini mungkin low like ini tersinggung kali ya, karena anak kesayangannya seperti tidak berguna ya, kalah dari Eja ya. Makanya mereka menggantinya menjadi guard itu. Waduh, kalian jangan macam-macam ya dengan anak kesayangannya low like ya. Kalau nggak salah ini meme ya. Jadi, waduh, jadi kenyataan ini meme-nya ya. Nah, untuk boss di chapter 8 itu nanti kita akan melawan si Talula ya. Dan di situ nanti ada operator baru, yaitu nanti operator barunya apa setelah ini, oke? Gua beri surprise kepada kalian yang bagi belum nonton live streaming mereka ya. Apakah dugaan kalian benar atau enggak ya? 3, 2, 1. Nah, Rosmantis lah adalah operator limitednya ya. Dan ini masih sniper cuy. Hah, masih belum ada medik-medik cuy. Ini operator medik itu kapan? Ya, memang sudah disimpan itu untuk Kalsit mungkin tuh ya. Ya, Rosmantis dan sniper. Ini sniper tipe ringnya seperti apa ya? Mungkin kalau nggak salah itu ada gua dengar-dengar juga itu ranknya itu seperti Firewatch ya. Nah, banner di sampingnya lagi adalah Murdrock ya. Murdrock ini ya. Wah, ini kayaknya cowok ini ya. Waduh, mungkin gua pilih Rosmontis saja. Oke, selanjutnya dan parahnya lagi W mendapatkan skin ya. Di sebelah kiri ini siapa ini, di sebelah kiri ini kok orang baru ya, penampakan orang baru. Oh, ternyata setelah gua telisik lagi, ternyata di sebelah kiri ini Doberman, sedangkan di sebelah kanan ini siapa ini, Texas, sedangkan yang di belakang itu siapa namanya, Ethan. Nah, oke. Wah, mantap sekali ini W ini. Gua harus beli ini ya supaya bisa lebih semangat itu dengar suaranya Suguha itu ya. Nah, ini dia banner limitednya. Dan ini ngomong-ngomong ini siapa ya? Oh, jangan Murdrock ini. Waduh, ternyata cewek cuy. Gua kira itu cowok loh. Ya ampun, dibuka tudungnya ya, ternyata cewek cuy. Aduh, aduh. Dibalik tudung ternyata wanita isinya cuy. Wah, parah nih men. Malah defender lagi dong. Aduh, defender lagi dong. Gua pengen kedua-duanya sih. Parah, parah. Memang bangsat nih game. Low like bangsat, bangsat. Nah, dan di sini adalah oke, di bagian sini katanya kalau nggak salah gua dengar itu ini Nian dan W ini nanti dimasukin ke banner limited juga itu. Tapi gua nggak tahu juga ini kayak mana. Tapi kalau dimasukin ya, kalau dimasukin beneran ini bakalan nampas cuy. Operator baru bakalan nampas cuy. Nanti bakalan malah dupe pula ya kan. Aduh, malah dupe dong. Padahal udah limited, dupe lagi ya kan, dupe yang lain cuy. Nah, selain itu ada lagi operator baru nantinya, yaitu namanya Mountain ya. Waduh, ini kayak si Tai Long ini ya, Tai Long dari Kung Fu Panda ini cuy. Nanti ada Mountain itu pada saat CC mungkin ya, CC kah? Kayaknya sih CC ini ya, operator pas di CC hadir itu ya. Dan ini bintang 5-nya Kafka ya, spesialis ya. Nah, ini dia yang gua bikin sedikit terkejut ya, sedikit terkejut. Ini kenapa
dokternya mendapat skin cuy, dokternya mendapatkan skin. Aduh, parah men. Nah, ini sedikit spoiler buat kalian ya, ini nanti Chen dan Amiya bakal gabung ya, berlawan untuk melawan Talulah ya. Nah, pokoknya ini intinya, bagi yang kalian tidak tahu ya, nanti itu Amiya harus di Elite 2 untuk masuk ke chapter 8 itu. Amiya-nya harus Elite 2. Yang kedua, Limited Banner yang lama itu nanti diganti ke standar ya, ke banner standar ya. Itu nantilah, mungkin di awal tahun baru mungkin itu. Dan W Texas itu tadi mendapat skin baru ya, Ani 4 ya, yang berletak di tempat di Kazimers. Dan semua operator ini nanti akan mendapatkan storyline-nya mereka sendiri ya, seperti di FGO itu ya, mereka pun tidak mau kalah dengan FGO ya, dan Genshin Impact juga mungkin ini ya. Makanya mereka melakukan hal ini supaya dokter-dokter yang menjadi traveler untuk kembali lagi ke Rhodes Island ya. Nah, itulah kualat dari kalian ya, meninggalkan gua ini ya, mentang-mentang gua HP-nya kentang, kalian malah meninggalkan saya main Genshin Impact di sana ya. Nah, selanjutnya BGM baru nanti itu berkolaborasi dengan produser, antara produser dan Audio Technica. Wow, man, mantap sekali itu ya. Oke, New Limited. Oke, ternyata mountain ini limited itu nanti ya. Chapter 8, nah itu dia tadi sudah gua sebutin. Untuk membuka chapter 8, Amiya kalian harus Elite 2, oke? Dan satu dan terakhir adalah kalian bisa mendapatkan kartu ATM Amiya ya, kartu ATM dengan gambar Amiya, dan itu hanya untuk di negara Cina ya. Ini di Cina limited only, oke? Ya mungkin hanya itu saja ya. Kita langsung ke game. Nah, kita ke gamenya. Wah, ternyata sudah diisi cuy. Wow, part 1 cuy. Wow, main ada part 2 nya dong. Oke, fix ini part 2 nya mungkin. Oke, oke, siap. Part 2 nya mungkin bakal ada itu ya, si Kalsit itu mungkin. Wah, ini apa ini yang banyak-banyak ini? Oh, ini daily harian ini ya. Each niche, Yi Er San Si Wu Liu Kiba. Waduh, gua sedikit apal itu Mandarinnya sikit-sikit lah. Ya pokoknya ini hariannya ya. Nah, ini dia operator limitednya itu nanti ada dua ini ya. Kiri kanan ini operator limited, dan yang limitednya ini si ano ini, si Rosmontis dan Murrock sih enggak. Nah, itu nanti bakal ada dapat seperti biasa limited hit hunt service. Oke. Ini mungkin tengah tahun mungkin ya. Ya, mungkin tengah tahun ini mungkin. Nanti bakal ada haha gratis, 10 haha gratis, dan ada lagi apa ini? Oke, bakal dapat gratisan lagi di tiap harinya ya. Satu kali sehari itu seperti W kemarin itu ya. Dan ini, nah ini karakter operator barunya itu nanti ya, yang bergandeng dengan Rosmontis itu. Nah, ini tadi udah gua sebutin ya. W dapat skin, dan ini dom baru. Oke, gua punya duit, gua beli lagi itu ya. Oke, dapat ini sanity tiap hari. Ini apa ini? Oh, ini kayaknya ini cash ini ya. Kita top up mungkin. Wow, ini dia baru top up cuy. Waduh, dapat penawaran khusus itu. Nah, ini banner. Oke, banner itunya. Nah, ini dia tadi itu annihilation baru. Dan ini dom baru itu nanti pada saat CC ya. Iya, CC ya. Setelah event itu pembukaan stake 8. Nah, ini dia part 2 nya episode 8. Oh, itu tadi part 1 nya itu apa itu tadi? Oke, part 2 nya lumayan panjang juga itu ya, pada tanggal 11 bulan 8. Tanggal 8 bulan 11. Oh, ini baru CC nya cuy. Baru CC nya
Nah, itu binar CC itu nanti ada 4 operator ya. Oke, siap siap siap. Aduh, baterai gua cuy. Nah, itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka informasinya ya, sedikit informasi lah itulah ya, yang dapat gua sampaikan dari hasil live streaming tadi itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Semoga saja ini bermanfaat buat kalian semua ya. Dan panggil saja teman-teman kalian itu yang menjadi traveler itu ya, balik lagi ke Arnak. Suruh balik lagi ke Arnak ya. Kalau bisa itu main di CN itu, oke? Karena ada yang something hal yang bagus. Kalian akan selalu mendapatkan surprise dari low light itu ya. Si bangsa parah mimpin. Susah dah ini cuy. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan videonya jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Adi Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke guys, gua lupa menginformasikan ini ya. Nanti itu coming soon ya, tulisannya coming soon. Arknight akan berkolaborasi dengan Rainbow Six. Woi. Waduh, mantap sekali cuy. Waduh, berkolaborasi dengan ini. Dan katanya lagi itu ada operator baru katanya. Nah, ini dia operator barunya. Tachanka. Gua enggak tahu ini, gua kagak main Rainbow Six ya. Gua punya gamenya, cuman gua enggak punya PC-nya. Kagak punya PC. PC gua masih kentang jadi kagak ngangkat itu ya. Dan itu pun gamenya pun dapat hadiah juga ya dari giveaway dari ya ada pokoknya dapat giveaway lah juga gamenya itu ya. Nah, selain itu ada lagi ini ini gua enggak tahu juga ini ada kode redeemnya ini. Ya pokoknya kalian catat saja lah ya. Kode redeemnya ini gua enggak tahu itu nanti masukan kodenya itu di mana, gua enggak tahu. Mungkin di website Arknight mungkin. Ya seperti halnya di CN lah ya. Seperti halnya di Genshin Impact mungkin. Oke. Dah itu saja. Gua kelupaan itu tadi. Sorry, maaf. Oke, terima kasih.